Hai hai, assalamualaikum. Lihat teman-teman, ini aneka sayuran ini seger banget ya. Teman-teman suka kalap gak sih kalau ngelihat yang fresh-fresh kayak gini? Dan aku ngelihat banyak banget jamur kancing nih teman-teman. Ayo kita olah yuk jadi cemilan yang enak. Jamur kancing goreng crispy. Ini enak banget loh. Renyah, gurih, dan jamurnya itu kenyal. Nah, ini dia 250 gram jamur kancing. Itu seharga 15.000 ya, teman-teman, aku belinya. Batangnya kita buang aja, kita potekin aja, dan juga kulit ari luarnya itu juga kita kupas ya, teman-teman. Nah, kalau semuanya udah selesai, kita siapkan untuk tepung basahnya. Aku pakai 2 butir telur, kita pecahkan ke dalam mangkuk dan tambahkan 3 sendok makan tepung crispy yang instan ya, teman-teman. Dan juga tambahkan 3 sendok makan keju cheddar parut. Nah, karena tepungnya dan juga kejunya itu udah asin, jadi kita nggak usah tambahin lagi garam ya. Ini kita aduk sampai benar-benar rata. Nah, konsistensi adonannya itu kental banget ya teman-teman. Jadi untuk banyaknya tepung bisa disesuaikan dengan besarnya telur nanti ya. Karena kalau telurnya gede pasti membutuhkan tepung yang lebih banyak lagi ya, supaya nanti adonannya itu kental. Nah, abis itu kita celupin ke tepung roti sampai terbalut semua. Langsung kita goreng di minyak yang udah bener-bener panas banget. Jangan lupa kita bolak-balik ya, supaya warnanya itu cantik merata. Kita goreng sampai golden brown. Nah, ini udah matang, warnanya juga udah cantik. Lanjut kita angkat ya. Ini cemilan yang enak loh teman-teman, dicocolnya sama saus sambal. Boleh juga ditambahin mayones. Wah, udah mantep banget deh, renyah, gurih, dan juga kenyal, jamurnya itu kenyal, enak deh pokoknya. Teman-teman wajib coba ya. Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai. Bye.